tahu tak bila aku tidur, aku terbangun pagi, aku boleh nampak bila aku buka mata dekat atas katil aku tu ada ulat, guys. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to our channel Awi Creators. Apa khabar korang semua? Okay guys, kali ini macam biasa aku nak menegur siapa semua sahabat-sahabat, follower-follower aku kat TikTok, para subscriber aku kat YouTube. So aku rasa macam aku ni dah banyak sangat family sekarang ni. Aku suka sangat. Okay, apa khabar korang semua, keluarga TikTok dan keluarga YouTube Awi Creators? Kali aku mendoakan macam biasa, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rahmat, rezeki yang banyak. Amin ya Allah. Jadi guys, kali ini macam biasa aku tak sabar nak berkongsi cerita lagi dengan korang. Di mana kali ini pengalaman aku juga, sebab aku sebenarnya nak buat konten yang aku ambil dari pengalaman orang, tapi terlalu panjang cerita tu dan aku nak kena menghafal dulu. So aku takut masa pun makin berjalan kan. So aku memutuskan aku nak buat konten tentang pengalaman aku dulu. So aku tak payah nak menghafal. Mungkin di next video aku, aku baru akan menceritakan, mengongsikan kisah-kisah seram daripada orang lain punya kisah ya. Okay guys, di mana kali ini pengalaman aku ialah di mana aku mempunyai satu bisnes dulu. Aku menjalankan satu bisnes iaitu car wash. Aku minat sangat ada car wash dulu. So aku mempunyai 15 orang pekerja, 12 full time, 3 part time. Jadi di mana kawas aku tu cukup besar lah. Dan aku mengalami keganjilan demi keganjilan di dalam harian aku. So kalau korang nak tahu macam mana ceritanya, jom layan cerita aku dari awal sampai habis. Aku akan ceritakan dekat korang, okay? Santuy. Okay guys, jadi di mana kisah ini, kalau tak silap aku, masa aku ada kawas tu ialah tahun 2007 ke 2008 macam tu lah. 2007 kot. Iaitu tempatnya dia somewhere in Sri Gombak. So dekat situ, bila aku dah menyewa, aku pun mulakanlah bisnes aku. Macam biasa aku mulakan bisnes, setup-setup tempat tu mulanya tanah lapang dan banyak lalang-lalang, banyak kira tanah kosong yang terbiar lah. So bila mana aku dapat jumpa dengan owner punya tanah, so kita orang deal-deal, maknanya kiranya setiap bulan berapa aku nak kena kasih dengan dia. Tapi aku bersihkan tanah tu, aku dirikan bangunan semua. Bila aku dah dirikan bangunan, di situ aku ada buat macam office. Dekat kawas aku tu ada tempat budak-budak rehat dan ada dua tandas kat situ. Dan tempat aku tu memang strategik gila guys, di mana aku boleh masukkan sekali cuci 10 kereta, 10 kereta. So dari bisnes permulaan aku dah nampak macam ada potensi yang bisnes aku ni boleh naik tau. Jadi aku pun menambah pekerja daripada 5 orang, tambah lagi 5. Jadi itu yang jadi banyak. Hari berganti hari, bisnes aku pun semakin lancar sehingga aku mulalah memanggil part-timer untuk bantu kerja dekat kawas aku tu. So bila mana aku dah mula berjalan dengan baik, genap umur kawas aku tu setahun 8 bulan aja, aku bertempat dekat situ, aku mula menemui keganjilan-keganjilan dalam bisnes aku tu. Di mana pada mulanya kan guys, pekerja aku ni dah mula saling bergaduh satu sama lain. Yang nombor dua, dah mula terpecah-pecah lah kawas ni. Ada yang berhenti, ada yang aku berhentikan. So kita orang dah macam tak selesa dan tak tenteram dekat situ. Tapi pada awal mulanya aku tak perasan pun apa-apa perkara. Aku ingat macam semuanya normal. Ini semua macam kejadian lumrah hidup lah. Mesti ada yang bergaduh, mesti ada yang nak berhenti atau diberhentikan. Jadi kan guys, lama kelamaan keganjilan yang aku dapati ialah di mana pada suatu hari tu aku pergi kerja. Tiba-tiba bila aku dah mula buka kawas, aku akan ada buku untuk kita punya catatan detail, berapa kereta, nombor kereta, jenis kereta. So dalam buku tu, bila aku sampai dari kat kawas, aku masuk kat office tu, aku buka buku, korang percaya tak apa yang aku jumpa kat situ? Aku mendapati beberapa ekor ulat ada kat dalam buku tu. Dan pada masa tu aku tak terfikir, memang aku tak terfikir langsung pun. Lepas tu aku macam mungkin ada bangkai ke, aku panggil lah pekerja aku. So pekerja aku datang, dia buangkan lah. Lalu aku cakap, korang cuba cari ada bangkai tak kat sini, kot ada, macam mana pula ada ulat kat dalam buku. Lepas tu dia kata, budak-budak kawas tu kata tak adalah kak, kita orang jagalah bersih. Memang kawas aku tu kira bersih dan aku suka sangat.
Lepas tu, bila dah selang beberapa hari, aku dah mula kena serangan sakit kepala berterusan. Lepas tu, aku dah mula sakit-sakit kepala, sakit tengkuk. Aku pun tak tahu kenapa. Salah satu dari rentetan kejadian aneh yang aku dapati, bila aku sampai di rumah, guys, korang nak tahu tak, bila aku tidur, aku terbangun pagi, aku boleh nampak bila aku buka mata dekat atas katil aku tu, ada ulat, guys. Ada ulat juga. Jadi aku pun macam, kat mana datang ini? Ini mesti ada benda ni. Sedangkan aku pada masa tu tak ada membela apa-apa pun. Macam kucing ke, apa-apa hamster ke, aku tak ada bela. Sebab rumah aku duduk dulu tu adalah kondo. So memang aku tak ada membela apa-apa. Tapi ada ulat di atas katil aku. Di mana aku pun mengalihkan ulat-ulat tersebut dan aku buang lah. Tapi aku masih tak lagi fikir apa-apa. Dan di mana kejadian selanjutnya yang aku alami, korang nak tahu tak, bila aku nak duduk dekat ofis aku tu, dekat tempat duduk aku tu pun ada ulat. Dia ulat-ulat putih macam ulat sampah, ulat nasi, macam ulat putih tu. Lepas tu aku pun macam, apa yang tak kena ni? Semuanya banyak ulat ni. Aku bising-bising lah juga dengan adik-adik yang bekerja aku tu, kan. Lepas tu dia cakap, lah ilah ilah Allah, kak, kita orang tak tahu, kita orang elok je. Okeylah, itu aku okey lagi. Lepas tu aku dah mula cepat marah tau. Aku cepat marah. Lepas tu ada je pekerja yang aku marah. Aku pun tak tahu kenapa. Dan berselang dengan itu, ada lagi bila aku dah sampai rumah. Aku balik rumah, rasa lapar. Lepas tu aku cubalah nak masak Maggi. Bila aku pergi dapur, korang percaya tak? Dekat dapur aku tu pun, atas dapur yang belum aku gunakan seharian, ada ulat juga dekat atas tu. So aku pun terfikir, kenapa ya, teruk sangat ulat ni, suka sangat dekat aku ke? Ha, macam tu. Yelah, aku pun buat tak tahu je, macam biasa. Sampailah di satu hari tu, adalah macam hamba Allah ni, dia ni datang daripada Indonesia. Dia datang daripada Indonesia. So bila mana orang ni pun aku kenal, tapi aku tak nak sebutlah nama dia, ya. Kita cakap aje lah hamba Allah, ya. Jadi hamba Allah ni, dia datang daripada Indonesia tau. Jadi dia ni macam grup-grup yang kira macam kuat agama ke, macam mana, dia yang suka pakai jubah putih, pakai serban, macam tabligh lah, ha, macam tabligh. Jadi bila dia dah datang, dia tengok kawas aku, kan. Lepas tu dia tegur kawas aku. Dia cakap kawas aku ni ada benda. Lepas tu aku pun macam tercengang lah, benda apa? Ada tak rasa sakit-sakit, dia kata. Tak ada, saya cakap, saya sehat je. Oh, migraine je lah, memang selalu migraine, tak tahulah kenapa kebelakangan ni. Dan tu dia kata, kawas syakat ni memang ada benda, ada orang letak, dia kata. Lepas tu, lah iya ke? Korang nak tahu tak, pekerja aku sampai tinggal 3 orang aja. Yang lain dah berpecah-berpecah, dah berhenti tau. Banyak yang berhenti. Sampai satu masa tu, aku hanya ada 3 orang pekerja je lepas tu. Dan yang 3 ni pun dah nak berhenti. So aku pun macam sedih lah, kan. Daripada meriah-meriah sampai crane nak inspection pun datang dekat kawas kita orang, apatah lagi lori. Macam-macam kereta boleh masuk kat situ. So bila dah macam tu, aku pun macam dah berputus asa lah. Baru setahun 8 bulan aku menjalani kawas tu dengan rancak, dengan baguslah business time tu. Tapi aku dah berpecah macam ni. Jadi bila mana orang hamba Allah tu pun datang, dah menyatakan macam tu, aku cakap iya. Dan tu dia kata, akan nak tengok tak dia nak keluarkan benda yang ada dekat kawas tu. Benda apa ya, saya cakap. Lepas tu saya panggil lah pekerja saya, iaitu supervisor saya masa tu. Saya cakap, kau handle lah, akak tak nak tengok lah, tak nak apa-apalah, cakap. Lepas tu akak nak balik rumah je. Saya cakap macam tu. Aku cakap macam tu dengan pekerja aku, dengan supervisor aku ni. So supervisor aku ni pun okey lah, dia kata okey lah, dia yang akan tunggu orang tu nak buat apa kat kawas tu. Mula-mula dia macam, supervisor aku cerita dalam handphone lah, dia call aku. Dia kata, kak, gempak, kak. Dia kata, kenapa? Aku pun macam heran lah, ada apa, kenapa, apa yang gempak? Dia kata, kak tahu, bila dia baca-baca, Dia tepuk satu kursi yang akak biasa duduk. Ada satu kursi, dia macam kursi sofa tau. Jadi dia warna merah, leather, kursi leather yang tempat biasa aku duduk bila aku tengok diorang bekerja. Bila tak banyak kereta, aku akan duduk kat situ, melepak tengok diorang kerja lah dengan kereta yang tak banyak tu. Kalau banyak, biasanya aku pun turun tangan menyetelkan cucian kereta. So dekat situ, menurut supervisor aku ni, dia kata bila dia tepuk kursi tu, ada satu benda bungkusan bersembul, terkeluar sendiri, dia kata, daripada celah kursi tu, kak. Dia kata,
apa benda? Aku pun jadi curious lah kan, aku tanya, apa benda yang keluar kau biar betul? Kita bagi nama supervisor aku ni Azmi lah. So aku bila dia dah bagi, dia bagi tahu ada benda yang bersembul keluar daripada kursi yang akak suka duduk. Kau biar betul ni? Cakap, betul kak. Bungkusan putih, kain putih, dia macam berbunjuk tau. Entah apa isi dalamnya tak tahulah. Abang tu dah ambil, dia kata dia dah bawa balik. Dia kata dia biar dia musnahkan. Harap dapat menolonglah kawas ni. Lepas tu pada masa tu aku pun dah sebenarnya dah patah hati. Dan aku memang dah nak ikut bapak aku balik ke sini, ke kampung ni, sebab kawas aku dah macam tu. So aku pun dah berbincang dengan owner tanah tu untuk membalikkan. So no point jugalah. Kira okey lah, alhamdulillah lah dia obatkan. Mungkin dengan abang tu membantu macam tu, aku ni memang lepas tu aku dah tak ada sakit kepala lagi guys. Aku dah kurang sangat sakit kepala, tengkuk-tengkuk aku pun dah kurang sakit. So bila mana dah aku dah sempat plan nak pindah ke sini, ke tempat aku duduk sekarang ni. So aku biarkan je lah kaos tu, aku bagi balik dekat orang tua, dekat owner dia, dengan bangunan tu sekali aku bagi. So aku dah macam patah hatilah. Jadi itulah rentetan kejadian yang aku alami di saat aku berbisnes kawas itu tadi. Sampai pernah aku ada miss satu part ni, di mana pernah kawas aku tutup sampai malam tau. Apalagi kalau ada perayaan, kita orang akan 24 hour ataupun tutup sampai pukul 2 malam. Jadi di mana korang tahu tak, satu malam tu aku drive, aku pergi rumah aku ni. Dulu rumah lama aku dekat area Sentul. Dekat area Sentul adalah kondo baru buat dekat sana. Dulu aku duduk sana. So aku kena melalui highway Karak Baru tu untuk tembus ke Sentul. Bila mana aku dah melalui highway tu, satu highway tu yang tembus ke Sentul, tahu tak apa yang jadi? Aku drive tapi aku tak nampak, semua gelap. So aku dah macam, aku ni sesat ke, kenapa gelap sangat dunia ni? Macam aku tak nampak jalan raya, aku cuma nampak garisan putih jalan raya je. Jadi bila aku dah drive, aku tengok mana ujung ni. Bila aku dah baca ayat kursi, aku istighfar, aku baca ayat kursi, aku semua ni astagfirullahalazim. Aku sambil mengusap muka aku, tiba-tiba aku tekan brake sebab aku terkejut sangat. Aku dah ngam-ngam dan lepas sikit dari traffic light, dan ada kereta yang lalu. Bukan kereta guys, lori. Ada lori yang lalu. Kalau aku tak break tu, korang tahulah apa jadinya. Mungkin aku dah tak ada kat sini kan. So itulah di antara kejadian-kejadian yang menurut aku agak pelik. Tapi aku tak tahu itu apa. Jadi apa menurut korang? Betulkah ada orang yang telah mengguna-guna kedai aku, yang cuba menjatuhkan bisnes aku, ataupun memang itu memang kejadian biasa? Sebab bukan aku tak percaya benda-benda ni tau. Memang aku percaya sangat. Tapi pada kala itu aku tak pasti sama ada memang ada orang yang dengki ke, ataupun memang itu semua kejadian biasa. So bagi tahu pendapat korang ya guys, aku pun nak tahu. Jadi kalau korang ada pengalaman lebih kurang macam aku, korang bolehlah berkongsi di ruang komen. Dan juga kalau korang ada kisah-kisah korang yang tersendiri, kisah-kisah pribadi korang nak korang sharekan kepada aku, tapi kisah-kisah seram lah ya. Jadi korang boleh email aku awikretos81@gmail.com. So kalau korang daripada keluarga TikTokers aku, korang boleh terus direct message aku lah. Jadi aku boleh sampaikan cerita korang dekat channel aku ni. So apapun itu, aku mengucapkan ribuan terima kasih yang dah tengok video aku sampai habis. Aku menghargai sangat, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan jumpa lagi di next video aku ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santuy.